Dia ni lemah tenaga batin, fahamlah. Neh, lemah tenaga batin, faham? Apa dia? Faham tak? Faham benda. Suka pula tu. Saya faham. Faham ke Johor? Ha. Faham tak kenapa lemah tenaga batin? Arab panggil unnah. 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 Bukan maunah tu lah ingat tu. Neh, unnah. Unnah ni maknanya pistol ada tak boleh tembak. Nampak? Penyakit. Jangan suka. Ni penyakit. Kena gemung balik awal. Nah, tak boleh nak menjima isteri. Unnah ada dua. Yang pertama boleh jima tapi sekejap. Dua minit tidur. Faham? Hak unnah yang teruk tak bangun langsung. Dia bangun. Hak tu tak bangun. Neh. Jadi dia berobat. Berobat. Masih lagi belum lagi dapat jadi tak baik lagi. Adakah dia berdosa? Jawabnya tidak berdosa. Nampak? Bukan disengajakan. Ini penyakit yang diturunkan oleh Allah. Cuma orang perempuan dia boleh minta fasakh jika lelaki itu unnah mati pucuk. Nampak? Ha, dia boleh minta fasakh, tak ada masalah. Sebab hak dia. Nak suami dia tak boleh setubuh dia. Dia ada hak, dia boleh batalkan pernikahan. Jangan main masalah batin ni. Jangan buat gurau. Kereta boleh beli 18 buah. Hak tu tak boleh beli. Neh. Ha, jadi pihak lelaki Nabi suruh berobat, tadawau, berobat. Jangan putus asa. Neh. Yakin dengan kebesaran Allah. Allah yang turunkan penyakit dan Allah turunkan obat. Dua je penyakit, tak ada obat. Yang pertama mati, yang kedua tua. Nah, maka unnah ni ada obat juga. Banyak berdoa, minta dengan Allah Ta'ala dulu. Nah, kerana Allah minta, bernazar. Kalau aku hilang penyakit unnah aku ini, aku menazar, nak semelih dua ekor lembu makan di Masjid Ar-Ridwan. An-nazar gitu. Nah, ni nazar biskut Mary nak hari sini. Biar besar gitu. Tanda kita bersungguh-sungguh. Nak minta pertolongan Allah. Iyyaka na'budu, aku sembahyang sembah mudah. Wa iyyaka nasta'in, dan aku hanya minta tolong kepadamu. Maka malam ni aku minta tolong. Berdoa sungguh-sungguh. Nak aku bernazar kalau mu sembuhkan penyakit batin aku ini. Nak aku nak semelih lembu dua ekor, atau aku nak sedekah RM10,000 pada pondok ni, madrasah tu. Sebut nazar. Nampak? Ha, kemudian berubah. Yasin dia antara bacaan yang paling unggul. Tiup baca Yasin sampai tamat, Imam Qurtubi kata niat penyakit kita tu, dan tiup pada air Yasin, buat minum. Nampak? Berubah. Minta dengan Allah dulu. Ni tak minta hospital dulu, klinik dulu. 8 tahun dah berubah tak jadi, balik ke Tuhan, mayang ajak. Jadi Allah tu kediam sekali. Neh, jangan putus asa.